Berbekalkan objektif utama untuk membantu golongan wanita, khususnya suri rumah dan ibu tunggal menjana pendapatan sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Noah Health and Beauty Sdn Bhd committed untuk memperluas perniagaannya ke peringkat antarabangsa dengan sasaran terdekat menembusi pasaran Indonesia dalam tempoh 3 tahun. Menurut pengasasnya Erika Baiduri Abdul Rashid, selepas 5 tahun mewarnai industri kecantikan dengan jualan produk mencecah 60,000 unit sebulan, beliau optimis untuk melahirkan 200,000 usahawan dalam masa 2 tahun berbanding 30,000 usahawan seluruh negara ketika ini. Kita nak bantu lebih ramai lagi wanita-wanita di Malaysia, ya, terutamanya suri rumah, ibu tunggal, malah wanita yang berkejaya yang nak jana pendapatan. Kenapa Madamu begitu komited dalam nak bantu wanita? Sebab apa? Sebab I lihat sendiri, ya, perubahan wanita-wanita yang ada dalam NUA. Asalnya mereka ni cikgu, kerani, suri rumah, okay, ibu tunggal. Mereka mampu berjaya. That's why dalam masa akan datang, 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, objektif utama kita adalah kita nak bantu wanita. Kita nak bantu wanita dan kita nak menaikkan martabat wanita dan kita nak, okay, wanita ni mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Beliau yang lebih dikenali sebagai Madam Mu ditemui selepas majlis malam Gala NOA 2022 di Ibu Negara yang dianjurkan sebagai tanda penghargaan kepada usahawan NOA. Lebih istimewa, ia turut dianjurkan bersempena ulang tahun kelahiran Madam Mu yang ke-33. Sebanyak 50 anugerah disampaikan termasuk NOA Superstar 2022, Outstanding Leadership Award dan Outstanding Growth Award. Sebenarnya perjuangan Eza baru je bermula dan lepas ni Eza target untuk achieve 1 bulan 1 juta ringgit. Sebab sekarang pun Eza buat sales almost 700,000 sebulan. Eza seorang suri rumah dan sekarang full time bersama dengan NOA. Pada majlis itu, NOA turut melancarkan produk penjagaan wajahnya iaitu Skin Revitalizing Serum dan Super Anti-Aging Serum. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera.